Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah ZNA Suke. Ini bodinya ngingetin Serena C24 banget ya profil sampingnya. Untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan, untuk lampu kecil yang bohlam di sisi dalam, lampu utama, proyektor halogen, lampu jauh dari klaster dalam, lampu sein di tepian luar ya, yang bohlam. Di bodi ada fog lamp kristal multi reflektor halogen. Ada garnish chrome-nya juga. Grillnya juga di blackout sampai ke bawah ya. List atasnya chrome yang tebal. Untuk mesin, mesinnya ini 1500 cc tapi ya, bukan 2000 cc kayak Serena. 4 silinder dengan output 112 horsepower dan torsi 135 Nm. Modul ABS di sini, ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin sudah dicat tapi belum ada peredam. Ini unitnya Cherry Gilly Auto Service ya. Di sini juga bisa servis mobil-mobil Cina gini. Jadi kalau mau servis sini nggak perlu khawatir ya. Karena infonya part-partnya juga banyak yang sama kayak Nissan ya, dari radiator sampai engine mounting. Untuk harganya sendiri, ini unit NIK 2013 tapi pemakaian 2021 ya. Mau dijual 70 jutaan, pajaknya 2,2. Untuk kontak sellernya nanti saya taruh di description. Peleknya 16 inci dengan profil ban 205/55R16. Di samping ada set body molding yang chrome, set spion, spion yang model tangkai di pintu, handle di sini model tarik warna body. Untuk interior two-tone ya, warna beige dan warna hitam. Door handle chrome. Korindo 4 sisi, sekelilingnya silver, armrest hard plastik. Ini masih full hard plastik ya. Di body ada speaker dan door pocket. Transmisi manual 3 pedal dengan footrest. Untuk buka kap mesin dari sini, di balik ini sikring ya. Sudah electric mirror, kisi AC yang bisa dibuka tutup dengan framing silver. Ban dashboard standar ya, hard plastik. Kuncinya kayak gini, dia nyatu sama remote. Sekarang kita coba start up, kondisi pintu terbuka. Unik ya, indikator suhu yang bar ini nanti dia nyala. Nih ya, barnya warna hijau nyala. Odo tripnya digital ya, ada trip A, trip B, dan Odo. Baru 15.000 ya. Di kanan sini ada saklar wiper. Di kiri sini ada saklar headlamp. Lengkap ya, fog lampnya depan belakang ada. Dan yang unik klakson di sini ya, bukan dari setir sini. Di sini dia ada head unitnya, single DIN, inputnya CD dan USB. Di bawah adalah chip gimana terbuka, kisi AC yang bisa dibuka tutup. Hazard posisi di sini, ini untuk on off AC-nya. Pengatur arah semburan. Lengkap ya sampai kaca depan untuk front defogger. Yang ini suhu, yang ini speed fan. Nah, yang ini unik ya. Ini untuk posisi speed fan di close air. Kalau mau open air ke sini. Nah, ini posisi speed fan di open air. Jadi kenopnya gabung nih, open close air dengan speed fan. Di bawah ada laci penyimpanan terbuka, ada asbak, socket lighter, transmisi manualnya 5 speed, tuasnya chrome ya, park brake mechanical, ada 2 buah cup holder, tempat penyimpanan, joknya udah red rim kulit ya, aslinya fabric, nanti saya tunjukin di baris ketiga. Seat belt di sini fix, hand grip sini fix. Sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan card holder. Di sini dia ada lampu baca, spion tengah, day night view. Sun visor sisi driver dia ada vanity mirror. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Laci standar ya, belum soft opening. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver,
standarnya belum ada head adjuster. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket, begitu juga di belakang kursi penumpang depan dari red rim joknya. Di sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada asbak ini ya. Ini dia flat floor. Serta ini layout dari dashboardnya. Di atas ada double blower. Pengaturan dari sini ya. Untuk speed fan. Ini juga ada tempat kacamata untuk driver ya, karena posisi naruhnya dari depan. Hand grip di sini model fix, seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Headrest kiri kanan aja stable. Ini model captain seat ya. Dia walter cabin ke baris ketiga. Di door trim baris kedua ini juga full hard plastik. Door window ya. Ini door locknya, ini tuasnya. Ini juga sama ya, full hard plastik. Kita coba baris ketiganya. Di baris ketiga dia ada tempat penyimpanan. Seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Hand grip di sini model fix. Di atas dia ada lampu baca. Di baris ketiga headrest kiri kanan lagi stable. Dan jok orinya kayak gini ya. Fabricnya warna beige, ada coraknya. Duduk di baris ketiga. Ini termasuk lega nih untuk yang di 178. Karena boxy MPV gini ya. Di kanan ada tempat penyimpanan, yang ini speaker ya. Hand grip untuk driver dia nggak dapat. Untuk rem belakang tromol. Di sini juga ada garnish chrome-nya. Untuk detail stop lamp, ketika dinyalakan lampu senja, bohlam ya. Yang ini cuma dummy aja nih, seolah-olah LED titik ya. Ketika direm, bohlam yang tambah terang dan ada high mount stop lamp. Untuk lampu sein di tepian luar, untuk lampu mundur di bawah sini ya, bukan yang di atas tengah, itu juga cuma dummy. Dan dia ada rear fog lamp. Rear fog lampnya di sebelah kiri, satu sisi. Lampu mundurnya juga satu sisi di sebelah kanan. Ada reflektor juga. Di atas ada rear wiper. Muffler posisi di kanan, ban serep di bawah sini. Ada sensor parkir juga ya. Yang suara bodi. Untuk buka bagasi, handle ya. Ini bagasinya ketika baris ketiganya tegak. Pelipatannya full ya. Di sini ada untuk penyimpanan toolkit. Dan ini desainnya dari belakang secara overall. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai ZNA Suke. Terima kasih sudah menonton.